Ini udah rembukan bos sama Kak Wahyu, mau dipindah ke Roseri aja katanya. Iya nggak apa-apa kalau itu udah keputusan kamu. Ya udah aku minta tolong pengaman-pengamannya dinaikin semua ya. Oke. Ayo tak sambil tak bantuin nggak apa-apa. Apa cak ulumnya ini nggak beres ini? Tak bawa pulang aja. Pagi teman-teman. Jadi sekarang saya ada di Malang ya, di F2. Baru sampai tadi malam jam setengah tiga. Iya jam setengah tiga. Jam setengah tiga tidur jam 6 itu. Terus yang turun di mana itu? Arjosari. Di Arjosari ya, terminal Arjosari, terus dijemput orangnya SR ke terminal, terus diantarin ke sini. Sekalian aku bawa wildop juga ini. Terus ya belum ngecek anunya, apanya? Truknya itu. Apanya aja yang dikerjain. Masih baru bangun tidur ini. Wah, dingin banget di sini, guys. Kebiasaan di Madura itu panas, jadinya enggak mandi. Cuma cuci muka doang. Apa mau langsung ke sana, mau coba lihat-lihat? Ya udah. Gas. Oke, kita langsung lihat teman-teman. Oh, gara-gara erupsi ini, yuk. Iya. Dibuka nanya depannya. Ya ini saya enggak tahu juga. Cak Ulumnya enggak tahu di mana. Ini masihan pengamannya, kapan dia mau selesai ini? Masih digiin doang. Mas Ulum. Duk remar ya bos. Pusing bos. Pusing. Tiba-tiba pusing kok boleh bos. Gimana lagi cuaca kayak gini bos. Duh, duk tau duk remar ya. Belum parah lah bos. Parah sebulan. Hampir satu bulan. Belum apa-apa ya. Apa dah even bos? Gimana? Eh, gimana enaknya tu? Aku kan gak nyuruh itu, grillnya dibuka kok dibuka bos. Ya kata saya kan sekalian biar kelihatan beda itu buat surprise. Beda-beda bos, mau nunjuk beda bos. Ya itu kena hujan terus. Pada event bos, tini tak rapi kok kibuk mulai terkaya. Ya itu kan punya kamu ya, terserah kamu lah. Oh terserah ya. Iya tak. Itu ini kalau saya saranin kan jangan. Terus bila bos deh bos. Ya kalau ini kalkulasi saya kan satu bulan lagi. Apaan tuh? Sampai jadi tapai di sini truknya bos. Hah? Tin lepong ke mayu pengaman kita titip bos. Gimana ya?
juga agak enak kan kalau gitu kan, kalau belum selesai udah di bawa pulang, bawa pulang kan enggak enak. Izin lah bos, kemarin bos kok ki anu berumbah kebanjir bos. Ya sebenarnya aku ya pura-pura aja teman-teman biar Cak Ulumnya panik. Ya aslinya aku juga ngertiin, terus ini kan nih liatin di atas. Nah, itu belum selesai juga, kalau hujan, kalau ada apa-apa itu kan enggak bisa ngerjain. Terus pas erupsi kemarin kan ini kan kena pas dibikin konten kan sama Mbak Fenty istrinya Cak Ulum. Kayaknya masih ada ini debu-debunya ini yang erupsi kemarin ini. Ya, ayo kita prank Cak Ulumnya. Pura-pura dinaikin ini yuk. Gimana? Ngomong aja tak benda groseriannya lah gitu nanti. Oh. Bos. Bos Ulum. Ini udah rembukan bos sama Kak Wahyu, mau dipindah ke Roseri aja katanya. Iya nggak apa-apa kalau itu udah keputusan kamu. Ya udah aku minta tolong pengaman-pengamannya dinaikin semua ya. Oke. Ayo tak sambil tak bantuin nggak apa-apa. Yang ini bos. Green, kado. Iya. Jadi bos balik bos. Wih sarap bos, sebenarnya bos, sebenarnya bos. Apa Cak Ulumnya ini enggak beres ini. Kita bawa pulang aja. Ini juga orang Madura ini, guys. Habis ngamuk-ngamuk tadi. Iya, iya. Main di nak riur. Enggak bos, tak usah bos. Tak usah. Toron bon-boin. Toron bon-boin tak ada apa. Tak usah. Kok kuncung ngoco bos. Cuma bercanda bos. Biar kamu aja biar panik bos. Oke. Mengsedih guys. Bikin kucu kamu, di prank guys. Aduh. Nah ini guys yang pas erupsi kemarin ini. Ya enggak mungkin juga, gila aku tak kalau mau dibawa pulang. Jauhnya pas terasam. Iya. Debu Semeru ini masih ada. Kayak enggak punya dosa Cak Ulumnya. Ini udah di dalam semua ya.
Enggak, kalau grillnya cuman bersih-bersihin doang saya. Bersih-bersih ya? Iya. Ada yang melihat apa kelupain? Teman-teman bersabar ya, maksudnya masih gitu-gitu aja kan. Kan kemarin yang pas masuk masih banyak truk, saya nggak enak juga kan. Kayak apa ya, istilahnya kayak saya di, kalau dilompat-lompatnya itu kan apa ya? Emosi. Ya iya pastinya, kesel kan. Tertip lah, kalau cuman dikit-dikit nggak apa-apa kan. Kayak punya saya kan nggak ngerubah semua, cuman ngerubah pengamannya doang kan. Ya gitu aja mungkin. Nah untuk apa ya, untuk perubahannya ya masih gitu-gitu aja ya. Ya soalnya kan keadaannya juga gak ada apanya ya. Mau ngerjain itu kalau pas hujan kan gak bisa. Terus tadi kan juga habis ngerjain Jaulum. Tunggu aja. Tunggu yuk.
Tunggu aja di next video ya, oke?